Pemirsa, Bupati Nyoman Giri Praste menghadiri puncak HUT ke-7 Paiketan Seketrune Dalung Permai di Dalung Kuta Utara Badung. Sebagai bentuk dukungan dan motivasi, Bupati Giri Praste juga menyerahkan bantuan dana pribadi sebesar Rp48 juta. Perayaan puncak HUT ke-7 Paiketan Seketrune Dalung Permai yang merupakan kumpulan pemuda dari 18 Banjar di Perumahan Dalung berlangsung meriah Minggu malam. Bupati Nyoman Giri Praste yang hadir dalam perayaan HUT tersebut turut mengapresiasi kekompakan generasi muda di Perumahan Dalung dalam menyalurkan kreativitasnya serta mampu bersatu untuk membangun desanya. Pribadi, Bupati Badung menyampaikan apresiasi kepada kalian generasi muda yang berikhtiar, yang ingin berkomitmen untuk bagaimana dari 18 Banjar disatukan bersama-sama untuk membangun Dalung Permai yang kita cintai bersama ini. Ada pepatah mengatakan, kalau kita bersatu, setengah perjuangan berhasil. Kalau kita tidak bersatu, maka setengah perjuangan gagal. Pilih, berhasil apa gagal? Berhasil apa gagal? Masih kian nge? Kalian keren, tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai bentuk dukungan dan motivasi, Bupati Giri Praste turut menyerahkan bantuan pribadi sebesar Rp48 juta kepada Paiketan Seketrune termasuk untuk UMKM dan Sekegol. Ari pasti.